Halo guys, welcome back di channel Mr. The Best. Kali ini kita akan mereview ya, yaitu Exdoria. Mungkin banyak bertanya, bukannya tadi Exdoria sudah pernah ya? Bukan. Kali ini Exdorianya berbeda dengan yang mungkin kalian sudah pernah nonton atau yang belum nonton. Nanti di akhir video ini akan kita kasih side videonya ya, kalian tinggal klik aja nanti ya untuk yang Exdoria Defense Look. Kali ini kita akan review Exdoria Clearview. Oke. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya, Exdoria Clearview ini apakah hard gas atau soft gas? Ya, daripada kalian penasaran, mending kita langsung buka ya. Oke. Di sini mungkin salah satunya ya guys ya. Untuk ini kita zoom dulu biar enggak ini ya. Kita zoom. Oke. Ini untuk yang Samsung Galaxy S9 ya. Oke. Dan ini untuk Samsung Galaxy S9 Plus ya. Kalian bisa lihat. Oke, yuk. Nah, ada yang bertanya-tanya apakah ini soft case atau hard case, ya kan? Nah, yuk, mending kita cuplik aja ya, kita buka yuk. Kita contoh ambil yang Samsung S9 Plus ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tetap ya, Exdoria. Di sini emboss loh guys. Kalau kalian bisa lihat ya, bisa merasakan ya, ini emboss ya. Di sini juga bentuk yang dari stikernya ini juga emboss nih. Dan di sini ada tulisan Clearview. Dan di sini juga emboss. Ya. Dan ini yang kita pastikan adalah original ya. Untuk yang ini Samsung Galaxy S9 Plus. Salah satu contoh smartphone yang kita gunakan untuk mereviewnya. Nah, di sini juga emboss dan belakangnya kalian bisa lihat. Oke, tuh. Ya kan, guys ya. Mantap ya, guys ya. Nah, ini original ya, guys ya. Jadi jangan khawatir apakah ini barang ini KW atau apa, yang pasti kami berikan 100% bahwa produk kita adalah original 100%. Oke. Okay? Nah, terus yang bagian sini kita buka. Tuh, kalian bisa lihat nih. Tuh, kan? Kalian bisa lihat ya. Oke. Okay. Nih, untuk ini. Ya, tuh, ada nomor 1 dan nomor 2. Wis, apa ini? Oke, okay, untuk ini yang nomor 1 ini bagian belakang ini ya, guys ya. Bagian satu ini adalah clear back ya, protects from scratches ya. Yang nomor 2 ini bagian samping. Oh, nomor samping nomor 2 ya, rubber, TPU, absorb, nanti kita jelaskan deh. Terus pakai bagian lubang untuk chargernya yang type C nya punya, dia ada bentar kita ngeblur. Ada ukuran ya, 14 mm × 7 mm. Oke, yuk, kita buka aja. Penasaran kita, ya kan? Oke. Untuk ini kita buka. Ini kosong ya guys ya, nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita sampingkan dulu. Terus yang unit ini. Oke, kita buka deh ya. Dan ini satu unit Exdoria Clearview. Kalian bisa lihat nih, mewah ya. Iya, bagi pecinta-pecinta case-case yang nggak mau ribet, nggak terlalu mau banyak terlalu menor atau apa, ini salah satu pilihan yang cukup bagus untuk kalian ya. Mantap ya guys ya. Yuk kita ulas aja yuk, apa sih fungsi dari case dari Exdoria Clearview. Yuk. Oke. Kita panjang dulu ya. Dan di sini kalian bisa lihat, oh ini terbalik. Oke. Oke, nah di sini kalau saya pegang sendiri ya, ini memang hard case ya, hard case punya ya, kalian bisa lihat. Dan sampingnya ini soft ya, lentur rubber ya. Nah, terus yang belakang ini namanya hard case PC, jadi polikarbonat punya guys. Nah, yang sedangkan yang bagian samping ini adalah namanya itu TPU ya, termoplastik poliuretane. Jadi bahannya itu lentur dan nggak mudah melar. Nah, ini bahan yang paling banyak ya
yang digunakan oleh cash X-Doria punya. Kalian bisa lihat. Tuh. Terus pada bagian tombol, ya, tombol kalian bisa lihat nih. Tombolnya ini enak karena dia soft. Jadi walaupun pakai apa namanya smartphone, tombol ini tetap aktif, tidak mengganggu apapun, ya. Oke, kalian bisa lihat nih. Terus pada bagian ini, kalian bisa lihat ini. Ini sejenis ya anti crack, tapi ini bagian dalam. Jadi melindungi smartphone jatuh pada sudut ke sudut. Jadi jatuhnya pun dia aman gitu loh. Aman banget. Terus pada bagian ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah lubang dengan diameter 14 mm kali 7 ya mm. Tuh kalian bisa lihat tuh. Jadi ngepas nih. Terus pada bagian sini kalian bisa lihat X-Doria original ya. Sip, mantap. Terus pemasangannya gimana sih? Cukup mudah. Pemasangannya cukup mudah. Pemasangannya ini hampir sama sih ya dengan X-Doria apa namanya? Defense Look ya. Cuman ini juga salah satu yang mudah. X-Doria memberikan kemudahan untuk pemasangan case. Kalian bisa lihat. Pasang. Mudah, tekan gitu doang. Beres deh. Tuh, kalian lihat nah. Belakangnya tuh. Wih, keren banget nih. Mantap. Terus kalau kalian bisa cermat pada bagian case ini, ada satu keunikan yaitu ini. Kalian bisa lihat nih, tinggi pada sudut case nih. Nah, terus fungsinya apa? Apakah untuk gaya-gaya doang atau gimana sih? Fungsinya ini untuk melindungi kamera ketika dalam posisi rata begini. Ya, dalam posisi rata untuk melindungi kamera. Jadi ada fungsinya untuk melindungi kamera ini. Jadi dia walaupun dalam posisi kayak gini, dia akan melindungi pada posisi kamera. Ya, tapi saya sarankan untuk mini lebih safety lagi. Ya, gunakanlah tempered glass kamera. Ya, cukup untuk berjaga-jaga ya guys ya. Oke. Oke, sekian dulu review kita kali ini tentang X-Doria Clearview. Apabila kalian berminat dengan produk ini, kalian bisa klik langsung link yang berada di bawah video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya dan like apabila video ini cukup berguna menjadikan referensi Anda sebelum membeli case X-Doria Clearview. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Saya rasa cukup. Sampai ketemu di review selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.